Hai, saya Lofi Lamin, pembangun konten korang anda. Hari ni saya nak berkongsi 10 tips jimat duit waktu PKP. Yang pertama, anda mesti tahu perbezaan antara keperluan, needs dan kehendak wants. Dan ini adalah kita go deep to basic lah. Kita balik kepada asas foundation. Kita tahu mana needs, mana keperluan. Contoh, needs kita adalah makanan, bil-bil air dan sebagainya. Itu adalah kita perlu bayar komitmen kita setiap bulan. Dan kehendak ni ataupun wants adalah contoh kita nak upgrade smartphone. Tapi waktu PKP ni kalau boleh kita utamakan yang needs dahulu, okey? Okey, yang kedua, kalau anda ketagih beli di online, uninstall apps yang tidak perlu. Okey? Contoh kita selalu sangat beli online tak salah, cuma kalau kita tak boleh kawal diri kita dan kita macam susah nak kawal diri kita sebab apps tu selalu buat marketing dan sebagainya kan, bunyi lagi dan dia punya notification selalu keluar kan, better anda uninstall. Macam ni, apa ni saya berkongsi berdasarkan apa yang saya belajar dan apa yang saya praktikkan. Okey, so ini adalah guideline saja. Tak ada salah, tak ada betul. Terpulang pada anda untuk praktikan, okey? Okey, yang ketiga, anda boleh cari kedai yang ada membership dan daftar. Okey, contoh Watson dan Guardian, mereka ada tawarkan membership club. And then, bila kita beli, kita akan kumpul point. Okey, dan point tu, ada banyak kelebihan dia. Kita boleh redeem ataupun kita boleh mungkin dapat kupon dan sebagainya. So, anda boleh pilih kedai-kedai yang ada menawarkan sistem membership. Contoh, saya selalu pergi satu kedai gadget yang dia ada menawarkan sistem membership. Bila kita beli dekat kedai gadget tu, dia akan bagi kita point. And then point terkumpul, kita boleh redeem. Kita boleh redeem sama ada kita nak discount ataupun kita nak beli barang tu dengan gunakan point tersebut. Yang keempat, beli dengan seller atau agent atau showcase yang berdekatan dengan orang kita. Contoh, kalau produk atau servis tu kita nak beli dan kita tengok Dia ada buat sistem agent atau stokis, kita boleh cari mereka dalam sekitar kawasan jiran kita ataupun dalam di sekitar daerah kita. Contoh, kita duduk di Bangi Section 3. Kita boleh cari siapa yang ada jual produk ni dekat Bangi Section 3. Sebab biasanya kalau dekat-dekat ni, mereka takkan charge COD. Okay, so anda boleh jimat lah. Sebab bila kita nak berkata tentang jimat ni, apa saja yang kita boleh jimat, kita jimat. Sebab setiap sen tu sangat bernilai, okay? So anda nak cari macam mana? Mungkin dekat FB group, dekat Facebook group, kita ada community Bangi Section 3, community Bandar Kajang dan sebagainya, okay? Okay, yang kelima, boleh buat budgeting dan hasilkan duit siap-siap untuk komitmen setiap bulan. Okay, yang ni dia berkaitan dengan nombor satu tadi. Contoh, kalau anda tahu komitmen anda berapa sebulan. Contohlah, kita bagi RM1,000 sebulan komitmen. So, bila anda dapat gaji atau anda dapat komisen dan sebagainya, anda asingkan duit tersebut. Ini adalah untuk komitmen. So, supaya kita tak pakai duit tu untuk buat benda lain. Okay? Yang keenam, anda boleh jual barang yang tak pakai ataupun second hand. Sebab banyak kemas rumah. Okay, waktu PKP ni kan kita banyak kerja dari rumah, banyak duduk rumah. So, kita banyak jumpa benda-benda ataupun barang-barang yang dah tak pakai. Yang fungsi masih elok lagi. So anda boleh menjual. Boleh gunakan platform sebagai Shopee, Carousel dan sebagainya lah. Banyak platform di social media. Ketujuh, anda boleh survey tempat atau kedai online yang murah baru anda beli. Okey. Contoh, jika anda nak cari smartphone, dan anda boleh survey beli kat online ke beli kat kedai fizikal lagi murah. Kita survey dulu beberapa tempat baru kita beli. Okey. So nanti supaya anda tak macam bila anda beli, kawan cakap, kat sini lagi murah. Nanti anda akan rasa macam kecewa. So, better anda survey dulu. Ambil waktu untuk anda mencari dahulu. Yang ke-8, beli waktu ada sales atau promotion. Okay. Seperti kita tahu, banyak company-company ataupun business yang buat sale promotion pada certain-certain waktu. So, anda kalau boleh, jika anda nak beli produk mereka atau beli servis mereka, anda boleh tunggu bila mereka akan buat sale. Biasanya kita tengok dekat Parkson ada hujung tahun
Ataupun seperti festival perayaan, Tahun Baru Cina, Hari Raya dan sebagainya. So anda boleh beli waktu itu, nanti akan ada diskaun lah. Okay, yang ke-9, korang akan keluar jika tak perlu. Formula je adalah bila anda banyak keluar, lagi banyak duit anda lebur. Bila korang keluar, lagi sikit duit keluar. Okay, contoh kalau kita keluar kan, kadang kita kita tengok banyak kita terpengaruh dengan iklan. Dalam kita terbeli makanan ni, terbeli situ. So, jika anda nak selamat, duduk di rumah. Okay? Yang ke-10, okay, jangan follow video atau social media yang buat kita ketagih membeli. Okay. Ini contoh. Yang ni saya pernah alami sendiri. Kita follow kita follow social media. Kita tengok dia punya video, kita rasa macam, ish, nak beli lah. Dia punya review semua okey kan. Tapi kita, waktu tu kita tengok, ini bukan keperluan. Ini adalah wants ataupun kita panggil kehendak. Tapi kita terciduk juga beli. Ya. Kita beli juga sebab kita dah terpengaruh. Baik, terima kasih kerana menonton video sehingga habis. Nak dapatkan tips premium ilmu kuasai kewangan secara percuma, jom follow Filamin di social media sekarang. Saya ada letak link Telegram channel saya di description. Baik, jumpa anda di video akan datang. Sekian daripada saya. Lufi Amin, pembangun konten kewangan anda.